Guru di pabrik. Pabrik, tapi belajar. Belajar di kulit. Oh ini pasti kesini lagi nih, deket loh. Pasti deket lah, kapan-kapan jumpa lagi. Yuk, makasih. Ya, ada mas. Ya, bye. Thank you ya. Inisial saya RGKDC. Saya sudah 3 tahun jalan di Jepang. Maksudnya tinggal di Jepang tahun 2012 awal saya datang ke sini. Dan sejak saat saya datang sini saya mendirikan yang namanya kehidupan di Jepang. Sebenarnya itu tidak karena kehidupan sehari-hari saya selama di Jepang, tapi akhirnya pertama lah rekan-rekan yang bergabung dengan RGKDC di sini dengan Tuhan dari berbagai wilayah di Jepang sudah menjadi makin besar dan semakin menjadi sebuah komuniti yang lumayan besar lah, bisa dibilang begitu. Ya, setelah itu saya bekerja, selama ini saya bekerja di sebuah pabrik perakitan mobil, nama perusahaannya Ibu Santai, anak perusahaan dari Toyota. Ya, namanya buruk ya, begitulah setiap harinya. Kok anak baru?
apa-apa jadi ini nggak apa-apa penting apa nggak bawa apa-apa lagi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.